Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita ke program KLWBC 2.0 Definali untuk sesi webinar khas Slot Sabah. Program KLWBC pada kali ini sedikit unik kerana kami menyediakan satu slot khas untuk membincangkan berbicara berkenaan dengan budaya membaca di negeri Sabah. Negeri yang kaya dengan khazanah budaya dan masyarakat yang berbilang bangsa. Sebenarnya saya menggantikan Cik Zawawi, Ketua Pustakawan Universiti Sabah Malaysia sebagai moderator kerana beliau tidak dapat meneruskan program ini atas sebab-sebab kesihatan. Kita masih belum menang, semoga kita bersama-sama memerangi COVID-19 yang masih melanda negara kita. Semua soalan dan soalan-soalan kepada panel telah disediakan oleh Encik Zawawi dan saya akan membacakan semua soalan-soalan yang tuan-tuan dan puan-puan utarakan melalui laman komen kami di ruang di laman rasmi Facebook Persatuan Pustakawan Malaysia. Saya akan sedaya upaya meneruskan program perjalanan program ini sebaik mungkin, insyaAllah. Sebelum kita meneruskan program webinar slot Sabah pada pagi ini, mari kita berkenal-kenalan bersama panel jemputan kita pada pagi ini. Kita mulakan dengan Profesor Madya Dr. T.S. Ramzah Dambul, Timbalan NAB Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Sabah. Prof? Ya. Boleh dengar kita... suara saya? Ya, Alhamdulillah. Okey, macam ni terang sikit. Okey. Ya, Alhamdulillah. Di sana. Terima kasih Dr. Faizal atas jemputan. Okey. Kita sudah beberapa kali bertemu, Prof. Saya sendiri personally kagum dengan usaha dan semangat Prof untuk memajukan anak bangsa Sabah, terutamanya untuk memajukan dari segi education-nya. Okey, kita turut berbesar hati dengan kesudian Dr. Asri, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Sabah. Bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Apa khabar Dr. Asri? Alhamdulillah sihat. Terima kasih atas jemputannya Dr. Faizal. Alright. Dr. Asri bersiaran langsung dari mana? Saya nampak piano di belakang tu, Dr. Asri. Dari rumah saja kan? Rumah baru. Rumah baru. Alhamdulillah. Dari rumah kita. Sempat tadi bertanya dengan Prof tadi, kenapa tak view-nya di view bukit? Sebab saya tahu di mana dia berada itu. Sebab memang Kundasang adalah memang tempat yang sangat cantik. Betul. Alright, kita turut menjemput orang kuat Perpustakaan Negeri Sabah sebagai panel ketiga kita, iaitu Puan Hajah Fatimah Abdullah, Timbalan Pengarah Perpustakaan Negeri Sabah. Puan Hajah. Ya, Assalamualaikum Puan Hajah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Puan Hajah bersiaran langsung dari perpustakaan ke? Ya, dari office. Ya. Dari office. Baiklah, so kita akan cuba sedaya upayalah untuk memastikan perjalanan program ini berjalan lancar. Baiklah, kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, semua viewer KLWBC 2.0 di finali, tuan-tuan dan puan-puan, doktor, profesor semua boleh jika ada sebarang pertanyaan boleh terus tanya di dengan menaip soalan tersebut di ruang komen Facebook Persatuan Pustakawan Malaysia dan insyaAllah saya akan bacakan dan admin kita dibantu oleh T.S. Amirul. T.S. Amirul akan upkan semua pendapat-pendapat dan soalan-soalan yang akan diutarakan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Tanpa membuang masa lagi, boleh kita mulakan Prof. Dr. Asri, Puan Najah? Boleh. Alright, so mungkin soalan pertama saya berdasarkan pengamatan panel, dari pengalaman panel ini sendiri, jenis bahan apakah yang suka dibaca oleh masyarakat Sabah? Sebab Sabah ni berbilang bangsa dan memang Sabah ni besar. So mungkin Prof ataupun Puan Fatimah dan Dr. Asri ada komen terhadap jenis-jenis bahan spesifiknya? Prof? Okey, kalau saya boleh mulakan tapi pengamatan saya ini bukan berdasarkan kepada kajian ataupun statistik yang orang kata terperinci lah sebab saya cuba melihat juga lepas dapat soalan maut itu, saya cubalah cari kan
jawapan yang tepat berdasarkan kepada kajian yang terperinci, tapi tidak ada pula kan. Tapi walau bagaimanapun, sebab berdasarkan pengalaman saya sendirilah sebagai seorang aktivis dalam bidang penulisan, saya banyak terlibat dengan persatuan-persatuan penulisan di Sabah. Jadi kita rasa macam penulisan ini sangat intim dengan pembacaan, budaya membaca. Kalau daripada segi filem, kita tahu-tahu, Dr. Faizal, apakah bentuk filem yang disukai oleh penduduk Sabah ni? Sebab kita pernah buat kajian tentang itu. Jadi penduduk Sabah ini, dia suka filem-filem yang mencitrakan tentang kehidupan dan kebudayaan ataupun ada kaitan dengan Sabah. Ataupun kita kata Borneo-centric lah, something to do with Borneo-centric. Dari segi tema-tema sama ada cinta, sama ada cinta tentang peperangan atau apa dan sebagainya, itu adalah layer yang kedua. Tapi yang penting kalau dia adalah Borneo-centric, maka minatnya itu mendalam. Biasalah Dr. Faizal, kami ini kan community marginal. Community marginal ni sentiasa dia ada anticipation dia terhadap hal-hal yang berkaitan dengan community dia, betul. Okey. Dengan berpegang kepada apa tu prinsip yang sama, saya fikir, dan ini berdasarkan pengamatan saya dalam media massa dan juga dalam media sosial, saya rasa ini pandangan saya lah, saya dapati macam orang Sabah ini dia memang minat benda-benda sama macam filem tadi yang bercitrakan Sabah. Sebab kalau kita lihat di dalam media sosial, sebarang berita yang berkaitan dengan Sabah ini dia akan meletup-letup sampai dalam wasa dan dibincangkan, ya betul. Bermakna mereka ini memang target pembacaan dia, kalau dia adalah berkaitan dengan Sabah, memang orang akan berduyun-duyun. Berduyun-duyun untuk cuba melihat kepada bahan-bahan tersebut. Sebab itu saya rasa macam even dalam karya kreatif, panjang sangat kan, nanti potong saja Dr. Faizal. Saya ni kalau dengan dunia okey, fikirlah intro untuk bagi spice up sikit kita punya pagi yang sejuk ini. Okey, kalau kita lihat sekarang ini pun kita sedang kalau dalam grup penulisan saya sendiri lah, Mumogunsi ataupun persatuan penulis etnik di Sabah kan, kita cuba untuk menghasilkan lebih ramai penulis yang boleh mencitrakan tentang latar belakang komuniti Sabah. So bahan-bahan macam tu sangat sedikit tau, sangat sedikit. Tetapi bila kita ada macam tu, memang kita nampak bahawa ada minat orang Sabah. Maknanya kita nampak bahawa kecenderungan untuk membaca dan tertarik kepada bahan-bahan tersebut tu adalah tinggi. So cukup dulu itu daripada saya tentang soalan tadi itu. So begitulah pandangan saya. Baik, mungkin dari perspektif Puan Hajar sebagai orang kuat perpustakaan negeri Sabah, bagaimanakah minat masyarakat Sabah, Puan Fatimah, Puan Hajar? Kalau dari segi perpustakaan lah, seperti yang kami lihat pengunjung-pengunjung kami, pinjaman-pinjaman buku yang mereka pinjam, sebenarnya bagi setiap daerah tu dia ada lain. Kalau di luar bandar memanglah buku-buku Melayu ni, buku-buku bahasa Malaysia yang paling popular. Kalau di bandar-bandar besar yang didominasi oleh kaum-kaum lain seperti kaum Cina di Sendakan dan di Penampang, memang buku-buku bahasa Cina sangat popular. Dan sekarang kami punya pinjaman yang memang melonjak-lonjak adalah majalah-majalah. Sebab kami sudah mula meminjamkan majalah dan buku-buku komik. Buku-buku komik Cina yang bahasa Cina yang bersiri-siri tu, dan yang seperti Doraemon, lepas tu anime kah? Dan sekarang kan panggil anime. Yeah, anime. Buku ni yang sekarang very popular, sangat popular sekarang, macam manga tu kan? Itu betul. Yang popular. Yeah. Tapi kalau di luar bandar memang buku-buku fiction bahasa Melayu yang sangat popular. Alright, sebab tadi pun webinar kita yang slot keempat tadi pun Dr. Fitri pun ada maklum yang kita ingin membudayakan pembacaan, budaya membaca ni dengan membaca barang bacaan yang ringan terlebih dahulu. Dr. Fitri pun ada explain pasal Doraemon, Dr. Shi pun ada explain pasal manga. So memang itulah pembudayaan bacaan itu perlu sedikit ringan. Mungkin Dr. Asri ada poin tambahan daripada perspektif seorang pencerah di UiTM terhadap kita punya pelajar-pelajar, Dr. Asri?
the accessory? Okay. Saya mungkin boleh raise dari segi saya mungkin boleh raise daripada dua aspek lah, dua perkara. Pertama dari segi bacaan umum, bacaan umum. Sebab saya banyak terlibat dalam bidang kajian sains politik. So selepas itu baru saya sentuh sedikit tentang kecenderungan bahan bacaan pilihan di kalangan pelajar lah. Okay, yep. Untuk yang dari segi bahan bacaan, dari segi yang dalam bentuk yang politik, kalau dari segi bacaan umum, saya tengok kalau di Sabah ni, kalau buku-buku atau tulisan-tulisan yang menyentuh tentang, contoh ya, yang paling popular, perjanjian MA63 agreement tu, Malaysian Agreement 1963, ini contoh-contoh bacaan umum dari dalam politik yang sangat popular di Sabah ni. Apa saja yang menyentuh tentang MA63, tentang penubuhan Malaysia, itu dia cepatlah, memang saya rasa dia macam cepat viral lah dan sangat-sangat popular. Laju buku tu, kan? Buku-buku macam tu memang lajulah menjadi pilihan. Okey, kemudian kalau dari segi pelajar ni di UiTM Sabah ni, saya rasa tiada banyak beza dengan pelajar-pelajar lain di seluruh di Malaysia dan juga walaupun di seluruh dunia. So pada saya data yang paling reliable sekali ialah yang Puan Hajah Fatimah sebut tadi. Itu yang saya rasa kalau dari segi secara umumnya kecenderungan bahan bacaan pilihan di rakyat di Sabah ni. Termasuk juga yang setuju dengan Dr. Rem sebut tadi, yang bahan bacaan etnik itu pun sangat popular di Sabah ni. Especially kalau saya tidak silap, Prof. Rem tolong betulkan ya, kita ada lebih daripada 30 etnik, saya rasa tidak kurang daripada 30 etnik di Sabah. Jadi kadang-kadang bila saya pergi pesta buku di Sabah ni, saya tengok buku-buku mengenai etnik tu banyak lah. Buku tentang etnik Dusun, etnik Brunei, etnik Sungai, etnik Suluk. Dan saya rasa buku-buku macam tu memang popular lah. Popular di sini. Secara ini yang berdasar pengalaman, macam juga Dr. Rem, saya pun cuba juga Google cari statistik data, tapi memang tak jumpa. Jadi apa yang saya sebut hari ini berdasar lebih kepada pengamatan dan pengalaman sendirilah. Begitu. Okey, itu saja buat masa ni. Alright. Saya nak bertanya satu soalan berkenaan dengan semangat kenegerian tu kepada Prof. Sebab tadi Prof kata masyarakat di Sabah kalau buku-buku ataupun bahan-bahan penceritaan berkenaan dengan negeri Sabah, mereka memang tertarik untuk melihat filem, membaca ataupun berkongsi bersama-sama melalui pelbagai platform berkenaan dengan Sabah. Mungkin mengapakah semangat kenegerian itu menjadi faktor budaya membaca di Sabah, Prof? Okay, semangat kenegerian mungkin kita janganlah panggil sebagai semangat kenegerian Dr. Faizal. Penutasi dia negatif sangat, tapi tidaklah. Tapi mungkin kita kata lebih kepada kembali kepada akar diri ataupun mencari akar. Yeah, betul. Sebab macam saya sendiri pun dan saya fikir ini bukan tipikal untuk saya juga, tetapi ini adalah barangkali ramai yang sama generasi dengan saya dan juga yang generasi yang lebih muda. Sebagai contohnya, dulu kita ni bersekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Banyak, kita tidak menafikan ini Dr. Faizal, kita punya daripada segi bahan bacaan di sekolah itu memang dia sangat semenanjung sentrik. Jangan kecil hati jangan kecil hati. Misalnya kalau dalam buku bahasa Malaysia lagi, saya ingat lagi masa saya sekolah rendah dulu, balilah dalam buku bahasa Malaysia itu memanglah dia tentang bahasa, tapi dia ada cerita-cerita dalam tu kan. Latar belakang dia mesti tentang keluarga Melayu, keluarga India, keluarga Cina. Manalah apa keluarga orang Murukah, keluarga orang Iban, tiada. Banyak-banyak cerita tu kan itulah. Kalau perayaan tu hari raya, Deepavali, tahun baru Cina kan, begitulah yang diulang-ulang. Okey? Betul. Jadi kita didedahkan dengan yang itu tau. Jadi secara tidak sedar, kebanyakan yang sama generasi dengan saya ataupun lebih awal ataupun
lewat sikit daripada saya, kita membesar dengan kepercayaan bahawa itulah Malaysia. Betul, bukan ada dalam hati kan, tetapi secara tidak sedar kan. Malah kalau dulu-dulu Dr. Faizal, hari raya ni apa semua ni tidak kira apa etnik, pakai baju Melayu dah. Tidak pernah di trending pakai baju etnik. Sekarang ni adalah baju etnik semua ni, macam saya punya family lebih suka berpakaian etnik pada pada hari raya sebab kesedaran. Okey, kita dibesarkan dengan begitu tau Dr. Faizal. Jadi dalam dalam situasi terbaru di mana dalam 10 tahun ke belakang kita telah pun disedarkan oleh gerakan macam idealisme ataupun gerakan politik, kalau suka politik lah kan, bahawa sebenarnya selama ini tahu tak kita ni adalah menjadi apa tu orang yang tidak seolah-olah macam bukan orang utamalah dalam Malaysia ini. Kita ni selalu dipinggirkan, kita marginalisekan dan begitulah. Jadi bila timbul perasaan macam tu, itulah yang menyebabkan, mencetuskan kegairahan untuk komuniti di Sabah ni dan di Borneo secara umumnya. Kenapa dia minat dia terhadap identiti mereka itu, itu tiba-tiba mencana naik kan? Sebab selama ini, ini yang disogokkan. Dan saya pikir ini, Dr. Faizal, bukan sahaja dalam budaya membaca. Budaya membaca salah satunya. Sama juga dengan yang lain. Budaya menonton filem, budaya. Tahukah kita baru-baru ni buat apa tu, Huminodun filem. Bila tu Dr. Asfi, lebih kurang 2 tahun lepas ya, adalah filem Huminodun dibuat oleh pembikin tempatan. Saya pun dah fikir-fikir juga, saya cakap siapa lah abang mau tengok Huminodun ni kan di tengah-tengah orang K-pop lah. Macam punya filem. Tapi surprisingly mencana-cana Huminodun itu adalah legenda Kadazan Dusun. Tapi kita tengok yang datang tu kan orang Sabah daripada pelbagai kelompok. Sebab itulah saya kata kedahagaan terhadap identiti sendiri. Sebab mungkin mereka melihat ini sebagai satu proses emansipasi kepada komuniti Sabah yang selama ini telah di semenanjung sentrikan, bukan dengan negatif saya, saya kata macam explaining, describing the phenomena macam itulah saya punya pandangan begitu Dr. Faizal. Baik. Pandangan begitu. Baiklah, pendapat dan pengalaman yang saya kira memang kita semua dahagakan juga. Tapi mungkin sebelum saya bertanyakan soalan kepada Puan Hajah, mungkin Prof boleh tambah sedikit, adakah konten ataupun kandungan-kandungan pembacaan ataupun kandungan-kandungan filem ataupun apa-apa sahaja kandungan berkenaan dengan Sabah tidak dikeluarkan, tidak diketengahkan oleh untuk diketengahkan di kalangan rakyat Sabah sendiri? Ataupun penulis-penulis Sabah terlalu mengikut ideologi semenanjung? Okay. Sebab saya yakin di Sabah pun banyak penulis juga. Betul, Dr. Faizal. Dia sebenarnya, inilah isu dia. Ini pun saya mau isu juga. Ini kira ada elemen mengumpat sikit. Mungkin ada ramailah penulis-penulis di Sabah yang akan terasa di sana. Tapi ini realiti tau. Okey, dalam keadaan di mana rakyat Sabah ini dahaga tentang bahan-bahan yang bercitrakan Sabah kan, sepatutnya ada peralihan di kalangan penulis-penulis kita, terutama penulis-penulis yang baik, untuk menulis apa yang kita panggil sebagai sastra etnik Sabah. Bila kita kata sastra etnik itu tidak semestinya dalam bahasa tempatan kan, tidak bahasa Melayu, bahasa Inggeris, tapi mencitrakan tentang keadaan. Itu tidak pula berlaku sangat tau. Masih ramai kita punya penulis, terutama yang top-top ni, dia masih lagi membawa citra yang mainstream. Sebab tapi itu dia juga salahkan mereka, sebab begitu kita dibudayakan. Saya dulu masa kecil, saya membaca karya-karya sastrawan negara kita yang memang sangat semenanjung sentrik. So benda itu macam meresap dalam diri kita. Mau kembali kepada akar diri itu macam susah tau untuk menuliskan. Lepas tu Dr. Faizal, bila ada pula yang menulis dengan citra-citra yang Sabah ni kan, nanti marahlah orang tu di sana kalau saya sebut ini, tapi ini realiti. Menulis tu pula, aduhai, merit penulisan dengan merit sastranya itu yang yang kita pun tidak mau baca bah. You get what I mean, kan? Yeah. So, begitu juga. Saya dulu saya dalam majlis Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan tau.
saya juga ada bangkitkan, persoalkan. Saya kata, kenapa kita punya buku-buku teks kebangsaan ini, kurikulum kita, dia banyak semenanjung sentrik. Tidak adakah? Kita banyak tahu bahan-bahan di Sabah dan Sarawak yang perlu didahkan kepada komuniti kami. Takkanlah kami saja tahu tentang semenanjung, tapi orang semenanjung sangat tidak tahu tentang Sabah, kan? Contohnya, Dr. Faizal lah, saya baca. Pergi di Sabah ini, tanyalah siapa-siapa. Mereka boleh bedakan antara logat Kelantan dengan logat KL dengan mudah. Mereka juga kenal tarian joget Diki Barat dan juga Boria. Serius. Orang yang biasa-biasa ni. Tapi kalau tanya di semenanjung, ramai itu yang even the learn one, orang yang terpelajar ini. Sumazau pun dia tidak kenal. Kan? Sumazau pun dia tidak tahu. Sumazau ni Sarawak kah Sabah kan? Ngajat pun tidak tahu. Belum lagi saya tanya tentang benda-benda yang, tapi bukanlah salah mereka. Macam saya kata tadi, that is, itulah proses pembudayaan dalam pendidikan kita selama ini. Dan akhirnya itulah produknya. We cannot blame them. Tapi dulu kan dalam majlis pendidikan kebangsaan itu kan saya sebutlah kena perbanyakkan lah. Lepas tu dia kata, bukan kami tidak mau perbanyakkan. Masalah dia untuk mendapatkan bahan-bahan berkualiti tentang fitra Sabah itu tidak banyak, sebab tidak ada ramai yang menulis. Kalau orang semenanjung pula yang menulis, nanti fakta dia salah. Orang Sabah mengamuk lagi. Maksud orang menulis kan, tidak ramai pula yang betul-betul sampai kepada merit sastranya tahu yang diangkat sebagai. Tapi saya rasa ini adalah proses yang panjang lah. Kita anggaplah itu sebagai kelemahan sekarang ini, but the movement is already there. So probably in few years times kan, we can achieve where we want to be. Dan akhirnya benda itu akan disemarakkan secara nasional lah. InsyaAllah. So mungkin Dr. Puan Haja nak tambah apa-apa, Puan Haja? Ya, boleh saya tambah sedikit. Saya rasa Profesor, sebab macam kami di perpustakaan, kami ada pengguna-pengguna yang datang mencari buku-buku yang mengenai tempatan, mengenai buku-buku tempatan, tapi bahan tulisan buku-buku itu amatlah sedikit sekali. Jadi kami dengan inisiatif kami sendiri, kami memang ada buat kajian, kami punya kita buat kajian dan kami menerbitkan buku Murut. Sebab Murut. Ya. Sebab Murut ni dia ada banyak sub-sub etnik dia, jadi kami punya kekitangan sendiri. Pergi ke kawasan di mana yang terkenal dengan suku kaum Murut di Tenom dan Keningau, dan mereka buat kajian tentang asal-usul suku-suku ni. Jadi kami sekarang menerbitkan, I think dengan UMS juga ni, kami ada collaborate dengan UMS buku Murut. Kami telah mulakan dengan buku Murut dan insya Allah kita akan mulakan di setiap-setiap daerah supaya mengkaji dan menulis tentang suku-suku yang berasal dari daerah-daerah tersebut. Sebab bahan-bahan ini kurang sekali. Ya. Ya, betul. Mungkin saya boleh ketengahkan persoalan ini untuk Puan Hajah dan Dr. Asri. Tidakkah kita mengumpulkan research-research ataupun kajian-kajian berkaitan dengan etnik-etnik ini di perpustakaan awam, dan Dr. Asri sendiri di pengamatan Dr. Asri di UiTM sendiri, adakah topik-topik ini menjadi topik-topik yang orang kata dibenarkan untuk dikaji supaya kita ada evidence untuk kita membukukan dia, untuk kita memfilmkan dia? Mungkin Puan Haja nak start dulu ataupun Dr. Asri, macam mana? Puan Haja dulu. Kalau bagi kami di perpustakaan ini, kami ni mendapatkan buku. Kami sebenarnya menulis buku kami, tapi kami ambil inisiatif sebab buku-buku ni mengenai Sabah ni kurang, terutamanya etnik atau tempat-tempat menarik di Sabah. Jadi kami ambil inisiatif, kami punya kakitangan buat kajian. Tapi kalau ada yang buat research di luar tu atau nak collaborate dengan kami, memang kami alu-alukan lah. Kalau ada yang buat research tu nak serahkan kepada kami, memang kami terima. Sebab sekarang kami telah mengubah kami punya enactment tu. Kami punya enactment Perpustakaan Negeri Sabah. Sekarang kami ada tambahan penulis-penulis di Sabah yang menulis buku mengenai Sabah hendaklah deposit 3 kopi, 3 naskah ke Perpustakaan Negeri. Sebab kami mengembangkan ini yang koleksi Sabah, mengenai Sabah. Puan Haja, what about thesis? Thesis and dissertation. Yes, we have. Thesis yang utamanya pelajar-pelajar yang ditaja oleh
Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Faham. Dan sekarang kami ada satu pusat perkhidmatan yang baru di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, PPNS. Kami ada buka satu pusat perkhidmatan perpustakaan di sana, di mana kami simpan tesis yang ditulis oleh pelajar-pelajar yang ditaja oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Alright, baik. Dr. Sri, ada komen-komen yang ingin ditambah melalui kita punya isunya tadi? Okay, ada dua perkara lah saya nak tambah di sini ya. Macam tadi yang saya tambah sikit tentang input yang Dr. Rem, Prof. Rem sebut tadi mengenai macam bahan-bahan buku teks. Dulu saya ada pengalaman kerja di publisher dulu di Ampang, HI Holdings. So kita ada terima, kita ada dapat beberapa kontrak lah menerbit buku teks tu. Antaranya contohnya macam buku sains tambahan apa semua tu kan. Okey, satu perkara yang saya notice, saya ada 4 tahun pengalaman kerja di publisher ni. Yang saya notice ialah tiadanya penulis-penulis dari Sabah ataupun untuk satu tim-tim yang buat buku teks tu semuanya dari Semenanjung. Jadi memang yang penulis-penulis dia orang tidak ada jemput penulis-penulis daripada Sabah lah. Untuk saya bercakap tentang buku yang kami publish tu ya, macam sains tambahan apa semua tu lah. Mungkin ada penulis Sabah ni dijemput untuk buat buku teks lain. Tetapi yang buku yang kami kami ada terbitkan tu ada 4. Dalam keempat-empat buku teks tu memang satu pun tiada penulis dari Sabah. Saya rasa itu antara sebab yang menyumbang kepada Semenanjung sentrik yang macam Prof. Rem sebut tadi. Jadi saya rasa begitu yang cadangan saya tu, kita mesti look forward. So selepas ini kemungkinan kalau Kementerian Pendidikan mau buat buku teks apa semua, mungkin kita boleh cadangkan lah, mesti ada penulis-penulis dari seluruh Malaysia lah, supaya dia lebih luas dia punya kan kisah-kisah tu. Tidak adalah kisah balik-balik kisah si Tanggang di Sabah pun ramai geng-geng Tanggang ni, tapi nama dia lain lah, nama dia lain lah, nama dia si Otok kan, nama dia kan lain lah, Otok dengan mamanya contohlah. Kalau di Sempurna mungkin lain namanya lah. Jadi kita pelbagaikan. Jadi ini mungkin salah satu lagi kaedah yang boleh menceriakan lagi buku teks tu, kemudian memalaysiakan lagi buku teks-buku teks kita. Itu satu. Yang kedua, dalam kajian etnik tadi tu, berbeza dengan UMS, UiTM Sabah ni dia tidak semua kursus ada. Jadi dia yang ada cuma contohnya macam sains pentadbiran, sains apa tu, accounting, business dengan agro. Jadi untuk kajian etnik ni untuk UiTM Sabah setakat ni tidak, saya rasa tidak adalah sebab kita tiada yang spesifik, fakulti yang spesifik. Saya rasa di UMS ada, Prof. Rem ada kan? Kalau di ya, kalau UMS di, kalau, saya rasa ya, ada fakulti ya, khas untuk yang budaya. Saya rasa banyak di sana tu. So kalau dari segi UiTM Sabah ni setakat ni, kalau ada pensyarah kita yang menulis pun itu mungkin inisiatif individu lah. So kalau bahan-bahan kita di library UiTM Sabah tu, saya rasa semua bahan ada. Cumanya yang maksud saya tu tiada pensyarah atau fakulti yang khusus dalam bidang kajian etnik tu. Sebab itu kita punya sumbangan dalam material buku teks yang berkaitan tu mungkin tidak sebesar UMS lah. Itu saja. Mungkin Prof boleh tambah sikit berkenaan dengan pengkomersialan hasil-hasil kajian-kajian etnik yang mungkin tidak nampak dia punya komersialnya, mungkin inisiatif yang UMS buat ataupun ada certain faculty, Prof? Ya, kalau saya boleh berkongsi sikit, sebenarnya kami di UMS ini pun dulu asalnya kita tidak ada sebarang program ataupun pusat tertentu yang khusus kepada kajian etnik.
Sebab kita pun kebanyakannya adalah merupakan kursus-kursus yang konvensional lah dalam bidang sains sosial, kemanusiaan, ekonomi. Walau bagaimanapun, dalam keadaan begitu pun, pada tahun 2019, itu berapa tahun yang dulu, pada tahun 2008 hingga 2010, kami sebenarnya buat satu kajian secara besar-besaran, kita dapat tajaan daripada masa itu dengan kerjasama daripada Institut Terjemahan Buku Malaysia, di mana kita buat kajian tentang dokumentasi tentang 16 etnik di Malaysia, di Sabah. Saya tidak mau panggil lah sebagai 16 etnik utama kan, sebab nanti yang lain-lain tu rasa macam tidak utama pula kan. Tetapi 16 etnik yang kami pilih ini adalah merupakan etnik-etnik yang dikenali, yang memang orang akan cari, terutama sekali daripada luar. Jadi 16 etnik ni, tapi susahnya, saya bagi tahu banyak cabaran dia, Dr. Faizal, sebab bila kita buat tentang etnik ini, sebagai contohnya etnik saya sendiri kan, Kadazan Dusun, ataupun Dusun kah, ataupun Kadazan, masa kami buat yang itu tu kan, kenapa dia sampai 2 tahun? Sebab untuk vetting itu. Sebab bila tentang etnik, kita buat buku-buku tentang etnik, dia ni sensitif sikit tau. Yalah, kita ni semua sensitif pasal etnik kita. Kita tidak mau orang lain potret etnik kita ni macam pandai-pandai dia tuliskan, suka hati. Jadi, salah satu vetting kami, selain daripada proses akademik, pembukaan secara akademik, kami juga buat kewasitan secara sosial budaya. Lepas kami tulis semua kajian tentang etnik tu yang 16 tu, saya kata sebenarnya asalnya bukan 16, dalam 18 ke 20, tapi ada sebahagian tu gugur sebab tidak lulus bila kami panggil persatuan-persatuan budaya ini bentangkan. Ada yang tidak setuju dengan pengkategorian, ada yang tidak setuju dengan setengah-setengah itu, very complicated kan, sebab dusun sendiri pun ada banyak percanggahan, jadi kami terpaksa memberikan. Tapi dipendekkan cerita, itulah dulu kami buat, dan itu pun kami buat berdasarkan kepada kepakaran-kepakaran individu yang berminat. Macam Dr. Asri tadi katakan, kalau mau buat pun terpaksa atas minat sendiri sebab tidak ada satu pusat. Tetapi belajar daripada situ tu, setelah kami menerbitkan 4 jilid buku tu, walaupun dia 16 etnik tapi dia ada 5 jilid dengan ITBM, itu yang pertama di Malaysia yang mana dibuat secara menyeluruh daripada kebudayaannya, ekonominya, kepimpinannya, semua untuk setiap etnik yang terpilih. Tetapi menyedari keadaan itu, maka sekarang ini kami telah tubuhkan apa yang kita panggil sebagai Institut Kajian Orang Asal Borneo. Walaupun disebut Borneo, tapi dia fokus kepada orang asal Sabah lah, yang dikatakan oleh Dr. Asri tadi lebih daripada 30 ataupun kita kata 33 etnik yang besar, dan sub-sub-sub etnik itu boleh mencapai sampai lebih daripada 80 kan. So kita telah tubuhkan itu sekarang. Dan hopefully dengan penubuhan ini, maka harap-haraplah kita akan dapat pada masa akan datang, kita akan ada lebih banyak lagi bahan bacaan yang bersiri etnik. Baiklah, mungkin kita berbicara tentang etnik-etnik masyarakat-masyarakat di luar bandar. Mungkin Puan Hajah, sejauh mana kekerapan warga Sabah terutamanya di luar bandar mengunjungi perpustakaan desa? Ataupun adakah perpustakaan desa itu memang betul-betul menjadi tempat yang dikunjungi oleh rakyat-rakyat atau di luar bandar di Sabah? Puan Aja? Doktor. Perpustakaan-perpustakaan desa ni yang ditubuhkan di kampung-kampung yang memang jauh daripada bandar ataupun pekan. Dan yang kebanyakan itu bukan adalah atas permintaan daripada orang kampung sendiri. Jadi kampung-kampung yang jauh ni, dia perpustakaan desa ni kecil saja sebenarnya. Dia cuma ada seorang pengawas PD sahaja. Jadi kadang-kadang kampung ni kan berjauhan. Kadang-kadang satu PD dia cuma beri perkhidmatan untuk kampung itu saja. Sebab kampung itulah yang tiada kampung yang berdekatan. Tapi ada kebanyakan kami punya PD, perpustakaan desa, dikongsi oleh atau hingga 5 buah kampung lah, yang mereka boleh lebih dekat ke perpustakaan desa daripada pergi ke perpustakaan cawangan yang agak jauh. Memang di setiap daerah kami ada perpustakaan cawangan, tapi di Sabah ni dia punya
keadaan muka bumi dia kan. Banyak kampung-kampung yang jauh dan yang susah di boleh kita kunjungi sangat jauh. Macam kami punya PD, kami memang sudah ada pengalaman naik bot, jalan tidak boleh digunakan, terpaksa kami punya kaki tangan angkat sendiri buku tu. Di pulau, macam di Pulau Wangi kan, diorang kena angkat sendiri sebab kereta walaupun pacuan empat roda tidak boleh masuk ke kampung. Tapi alhamdulillah lah memang juga digunakan sebab kan masyarakat kampung tidaklah besar kan. Tapi menurut kami punya statistik kan, kunjung untuk tahun 2019 di semua PD kami ada 58 PD yang beroperasi sekarang di 58 kampung di seluruh daerah. Di seluruh negeri Sabah lah. Kita ada pengunjung seramai 333,352 tahun 2019. Dan zaman buku pada masa itu mencecah hampir 400,000 keseluruhan lah. Dan pada tahun 2020 oleh kerana kita ada MCO kan, jadi perpustakaan tutup mulai mengikut tu tempo, mulai March kita tutup. Kita buka semula Jun, lepas tu kita tutup lagi balik sehingga kita buka pada March yang baru ni. Jadi pada masa pengunjung kami di perpustakaan desa yang sempatlah datang ke perpustakaan masa perpustakaan dibuka adalah 84,000 dan pinjaman 94,000. Okey. Yang memang popular sebab di kampung-kampung ialah buku-buku bahasa Melayu. Okey. Ya, buku kanak-kanak dan untuk sekolah, untuk ibu-ibu yang buku-buku masak-masak ni memang popular. Yeah. Baik. Satu soalan daripada kita punya viewer, kalau TS Amiru boleh naikkan daripada Puan Sofia Selamat, di manakah data yang Puan Hajah dapatkan itu berkaitan perpustakaan desa suami saya from Sabah? Mungkin Puan Hajah boleh terangkan tentang website mungkin? Oh, ini sebab ini perpustakaan desa adalah di bawah kawalan kami, jadi setiap bulan memang kami menyimpan tu statistik. Statistik tu boleh didapati daripada website Sabah, perpustakaan Sabah State Library. Alright. Okay. Satu mungkin satu soalan yang saya nak bertanya lagi dengan Puan Hajah sebelum kita ke Dr. Asri, berkenaan dengan pada pendapat ataupun pengalaman Puan Hajah sendiri. Sebab tadi pun Puan Hajah berkongsi nak hantar buku pun kena naik naik boat ataupun 4x4 tak boleh dihubungi kan. Adakah minat membaca di kalangan warga Sabah yang betul-betul berada di pendalaman selari dengan kita punya inisiatif untuk menjadikan masyarakat Malaysia masyarakat membaca, Puan Hajah? Nah, kami memang sedang berusaha lah untuk itu kan. Kami memang memupuk. Sebelum ni sebenarnya kami memupuk tu minat membaca di kalangan penduduk Sabah. Bila kan pada satu masa kita ada apa ni agenda yang kita memupuk. Mula-mula kita membasmi buta huruf, kita literasi untuk semua. Lepas tu memupuk minat membaca. Jadi kami pun ada peranan di situ dan sekarang kami di Perpustakaan Negeri Sabah kami melestarikan tu minat membaca. Jadi di kawasan-kawasan luar bandar ni di PD memang kami dari ibu pejabat kami ada satu kumpulan yang gerakan membaca yang akan pergi ke seluruh negeri untuk menjalankan aktiviti. Dan pada tahun lalu saja 970 aktiviti diadakan, ini untuk PD dan penglibatan 974 dan penglibatan peserta adalah seramai 42,936. Ini termasuklah aktiviti-aktiviti yang dijalankan secara online semasa PKP. Tapi kita kena maklum yang online ini cuma di kawasan-kawasan yang tertentu sahaja. Maklumlah di Sabah banyak kawasan-kawasan yang tidak boleh akses kepada apa ni network yang talian-talian internet ni. Ya.
Baiklah. Kita ada soalan lagi daripada Sofia Selamat, tapi mungkin kita hold dulu soalan tersebut sebab kita nak bertanya dengan Dr. Asri dahulu berkenaan dengan satu soalan yang diutarakan oleh Cik Zawawi sebenarnya. Kita dapati statistik membaca rakyat Malaysia semakin bertambah. Natijahnya, kadar membaca dalam masyarakat di Malaysia masih lagi kurang berbanding dengan negara maju yang lain. Di Sabah, pada pendapat Cik Zawawi, itu masih juga berlaku di mana mengapakah buku-buku kurang mendapat sambutan selain daripada buku teks, Dr. Asri? Okay, saya ada beberapa pendapat lah mengenai perkara ini. Kenapa buku-buku selain daripada buku teks itu nampaknya kurang mendapat sambutan lah. Pertama, macam yang audien kita sebut tadi tentang digitalisasi itulah satu. Di sini saya ingin contoh, kebanyakan daripada yang saya hasil perbincangan saya dengan rakan-rakan alumni, antara faktor utamanya yang menyumbang kepada rendahnya apa nama peratusan membaca di kalangan masyarakat kita hari ini kan, ialah dari segi pemasaran publisher tu, pemasaran publisher ni dia masih cenderung kepada cara yang konvensional, maksudnya dia macam itulah tadi, macam tadi Puan Hajar sebut, kerana sekatan dari segi infrastruktur, ada jalan raya fizikal dan juga tu, jadi diorang maknanya kuranglah PD-PD yang dibuat di luar tu kan. Jadi bila kurang perpustakaan daerah tu, bila kurang bacaan-bacaan buku, bahan-bahan bacaan yang disampaikannya, maknanya ia menyumbang kepada kurangnya lah peratusan masyarakat Malaysia yang membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, saya faham dari segi internet access tu, itu satu hal. Jadi ini saya cuba kaitkan dengan digitalisasi ni lah. Digitalization ni. Jadi internet saya rasa kadar semakin bertambah baik sekarang, di mana kebanyakan kadar capaian internet di seluruh Sabah pun semakin baik. Mungkin kualiti itu saja yang perlu diperbaiki lah, tapi jajarannya semakin luas, semakin besar. So saya sebut tadi tentang publisher yang cuba apa nama embrace kaedah pemasaran yang baharu kan. Tetapi banyak kekangan. Contohnya kalau kita buat e-book, dia banyak insiden copy and paste tu, semakin banyaklah orang mencari jalan mudah. Jadi betul, itu yang membuatkan discourage publisher, discourage penulis untuk buat apa tu, masuk dalam digitalisasi tu. Contohlah contohnya saya sendiri ya, buku saya sendiri pun ada dua jenis, satu yang fizikal, satu yang e-book, jual di Shopee. Tetapi yang saya tengok student saya lah lebih suka yang physical book tu. Lebih suka physical book. Jadi bila ada diorang ni pula cenderung beli buku yang berkenaan dengan diorang punya kursus saja. Kalau subjek tu ada kaitan dia belilah, kalau tiada kaitan dia tidak beli. Jadi ini saya rasa ini saya suka sebut dah kecenderungan manusia ni, manusia. Yang ini yang kita punya teknologi dan juga kita punya pemegang taruh yang lain tidak memanfaatkan sepenuhnya. Jadi contoh ya, jadi saya beri satu contoh. Sebelum ni mana ada GrabFood tu kan, kalau McD ke apa dia orang ada rider sendiri. Tetapi bila yang service provider ni dia nampak and then dia manfaatkan, jadi apa jadi hari ini GrabFood rasanya akan disenaraikan di Nasdaq Amerika lah. Saya rasa jadi publisher kita begitu jugalah, publisher kita, penulis kita, semualah, semua orang mesti mengambil inisiatif melangkah ke hadapan. Kita maklum, kita akui kita punya kadar tu kurang. Kerana apa? Semua orang tahu sebab dia, masalah physical infrastructure, masalah internet infrastructure, semua. Jadi dan saya rasa semua orang tahu pun actually apa antara
langkah penyelesaian dia kan. Contohnya digitalisasi. Tapi digitalisasi ni apa masalah-masalah yang macam saya sebut tadi, copy paste tu. Jadi itu yang discourage penulis-penulis kan, kesianlah publisher, spend so much money. Contoh ya Dr. Faizal, Dr. Faizal pun biasa buat PhD. Saya punya buku ambil masa 3 tahun untuk publish. Kan? Sengsaranya kita tu kan. Tapi bila senang-senang je bila kita buat e-book, kawan tu share-share senang je copy paste. Copy paste. Ataupun satu orang beli satu buku kemudian dia putus-putus share dengan kawan-kawan. Aduh, jadi itulah. Tapi apapun, saya tidak, kita tidak boleh salahkan sesiapa sekarang ni. Saya rasa, sekejap ke? Minta maaf, ada gangguan sekejap. Sekejap. saya rasa ini. Okey, begini, saya teringat dalam iklan. Saya rasa ini sebenarnya bergantung kepada masyarakat sebenarnya. Okey, saya nak highlight satu kisah ya Dr. Faizal. Di Jepun ada satu pepatah disebut untuk membesarkan seorang kanak-kanak ia memerlukan seluruh masyarakat itu memainkan peranannya. Dalam bahasa Inggeris macam inilah. It takes a community to raise a child. Betul. So jadi kalau kita mahu meningkatkan peratusan membaca di seluruh negara, especially di Sabah, semua orang mesti memainkan peranannya. Peranannya lah, terutama sekali ibu bapa inilah. Saya rasa ibu bapa tu yang first sekali kan. Keduanya sistem pendidikan kita. Contoh kalau dari segi ibu bapa tadi, macam saya juga, saya suka kongsi pengalaman. Ibu saya ni, ibu saya buta huruf. Ya, tapi arwah bapa saya ni, saya rasa dia sampai darjah 6, tidak silap saya. Tetapi arwah bapa ni, dia selalu baca surat khabar. Dia baca surat khabar bahagian depan dan bahagian sukan lah. Yang lain tu dia tidak baca. Tapi bila saya nampak dia, daripada kecil saya nampak dia membaca surat khabar, jadi saya terikut-ikut. Lama-lama saya sendiri suka baca surat khabar, termasuklah gila-gila, geliati, semua saya belasah. Apa saja benda yang boleh dibaca, saya baca. Sebab arwah ayah tu selalu puji saya kalau dia nampak saya membaca. Jadi saya sukalah. Bila ayah puji, saya suka. Jadi itu saya kita kena manfaatkan kan. Manusia punya tendensi, manusia punya preference. So kanak-kanak ya, begitu juga. Jadi dari kecil. Daripada, okay, dari segi institusi pendidikan pula, saya fikir antara cara yang paling baik untuk menambah, meningkatkan peratusan membaca rakyat Malaysia ni ialah, contoh ya, saya nampak, saya perasan di sekolah kita ada hari bercakap bahasa Inggeris. English Speaking Day ke? English Day ke? Saya rasa mungkin kita boleh tambah. Mungkin setiap murid dimestikan ke membaca 5 buku setahun ke? Contohlah macam yang tadi, panel tadi siapa nama? Dr. Fitri ke tadi kan? Dia macam mana dia didik anak dia. Yang itu saya rasa kita panjangkan ke sekolah lah. Panjangkan ke sekolah. Last kali saya nak sebut, Dr. Faizal, dulu saya sebut tentang kita di Jerman lah, di Jerman. Dahulu orang hairan kenapa buku tulisan Hitler dahulu ada panggil Mein Kampf, My Struggle. Dia kata cepat sangat viral di Jerman tu. Cepat sangat. Rupanya dia kata, dia orang buat kajian, rupanya Jerman ni masyarakat yang mau baca. Jadi apa saja buku semua orang baca laju. Jadi saya rasa itu tahun 30-an atau 1930-an. Kita hari ini 2020 masih struggle untuk mencipta masyarakat yang membaca ni. Jadi saya ingat ini memerlukan satu pendekatan yang komprehensif kan, yang holistik, dan saya suka highlight tadi Dr. Prof. Rem sebut tentang masa. Masa memang mengambil masa. Jadi jadi sekarang kalau dapat saya simpulkan, apa yang menyumbang kepada peratusan kita punya peratusan membaca masyarakat kita hari ini ialah kerana keadaan kita punya environment tu yang mendorong ke arah itu pun. Kalau kita punya environment itu kondusif kepada budaya membaca yang tinggi, masyarakat dia akan follow.
Tapi kalau environment dia tidak dia tidak kondusif, dia akan kekal begitulah. Sebab tu Jepun boleh didik rakyat dia membersihkan tandas daripada kecil sebab kondusif. Yep, betul. Kondusif environment tu sebegitu. Ya. Baiklah. Itulah. Panjang lebar Dr. Asri. Mengeluarkan komen-komennya. Simpan lama. Mungkin TS Amirul boleh upkan soalan kepada Prof. Ram. Isu penjentilan bagaimana ya sekarang orang tidak membaca buku fizikal. Prof berpendapat buku fizikal walau sekarang banyak digital, adakah ia menidakkan budaya membaca? Sebab saya rasa format pembacaan itu adalah haruslah mengikut kesesuaian peradaban. So pada pendapat Prof? Okay, kalau pendapat saya lah kan, yang memang betul ada kaitannya dengan isu pendigitalan ini kan. Kalau kita betul-betul ingin transform budaya membaca di Malaysia, maka kita perlulah update dengan medium persuratan yang ada sekarang ini. Betul. Ini pun sebenarnya banyak kita perdebatkan tau. Saya ini banyak. Betul. Sebagai seorang yang pro kepada sains dan teknologi ini, memanglah saya selalu bergaduh dengan komuniti yang kami panggil sebagai komuniti penulis ataupun aktivis persuratan ni. Sebab mereka ini selalu membawa dogma tau. Dia kata, tidak bolehlah membaca digital-digital ni. Buku tu tetap nombor satu. Saya suka bau harum buku tu. Kalau kita dapat pegang tu adalah lain apa semua dan sebagainya. Ya betul. Sentimen mereka itu betul. Tapi kita mesti fikir, kamu tu daripada generasi mana? Kebanyakan kita ini sekarang ini adalah generasi yang kita panggil sebagai nomad digital. Nomad digital ini adalah orang yang asalnya bukan digital, tapi feeling baru mau nomad ataupun berhijrah ke arah digital. Betul. Jadi memanglah, saya sendiri pun terus teranglah, saya prefer lah baca buku yang real berbanding dengan digital. Tapi kalau pendek-pendek itu mungkin saya suka lah kan. Kita memang prefer yang itu. Tetapi now, jangan fikirkan tentang generasi kita sahaja. Fikirkan tentang generasi akan datang. Dan generasi yang ada sekarang ini kita panggil sebagai native digital. Diorang tu bukan nomad macam kita . Diorang tu umur pandai membaca saja kan. Kadang-kadang tu seawal umur 3 tahun, 4 tahun diorang tu telah dibiasakan dengan format digital kan. Jadi mereka ini tidak ada nanti besok isunya membesar, saya mau juga harum buku, saya mau juga kertas itu boleh dipegang dan sebagainya. Kita mesti ingat jadi kita ini generasi yang merupakan aktivis kepada persuratan sekarang ini, jangan jumut sangat. Jangan fikir kepada generasi awak sahaja. Kita mesti sediakan untuk generasi yang akan datang. Betul. Mungkin kalau kita lihat sejarah pun ya, Dr. Faizal, banyaklah pula saya melalukan ini kan, tapi tidak apa. Hari ini ada sesi meluah perasaan. Tidaklah main-main. Kan, even dalam tradisi persuratan itu sendiri pun, tradisi persuratan di Nusantara ini datang bila? Seawal abad 19 ataupun paling-paling pun mungkin pertengahan abad dalam 1880-an dulu kan. Sebelum itu tradisi kita hanyalah lisan kan. Cuba bayangkan orang dulu-dulu bila dia ingin nomad daripada tradisi lisan ataupun tradisi penglipulara kepada tradisi persuratan, mestilah ada orang-orang yang jemut juga. Dia akan cakap, mana boleh tulis-tulis ni, kita mahu cerita itu real. Sebab bila diceritakan tu dengan mimik muka apa semua dan sebagainya, agaknya orang-orang itu pun dulu berfikir macam tu. Tapi bagi kita yang sudah dibiasakan dengan tradisi persuratan, ada kita kisah mahu pula ada mimik-mimik muka dengan suara yang pelbagai baru boleh menghayati cerita itu? Tidak. So dia adalah bergantung kepada generasi. So now we have a native digital generation. So we should prepare untuk itu kan. Jadi perlulah sekarang ini kita bergerak. Malah sekarang ini pun sebenarnya macam saya cakap tadi lah. Saya ini pun sikit. Saya pun ada sikit-sikit ini bukan lagi nomad lah. Saya rasa kadang-kadang saya feeling-feeling native digital pula. So ada setengah benda saya tidak suka baca dalam bentuk fizikal. Misalnya kalau
Kalau minit ataupun surat-surat yang pendek, saya tidak suka, jangan hantar, saya lebih suka ni kan. Hanya yang buku yang tebal tu yang saya rasa ni kan. Tetapi pada masa akan datang juga, Dr. Faizal, kalau kita lihat sudah ada banyak teknologi, pada masa akan datang, barangkali novel kita pun yang panjang-panjang tu kita membayangkan, kalau dia digital sepenuhnya, siapa larang membaca tu pening kan. Native digital pun mungkin tidak mampu. Tetapi barangkali ada banyak teknologi yang kita boleh kacau di sana. Mungkin tidak perlu terlalu banyak teks lagi kan. Kita boleh adunkan dengan dengan grafik dan sebagainya kan. Betul. Dan sebagainya. Ada macam-macam efek yang apa yang Dr. Astri, apa benda yang keluar-keluar tu kalau kita scan kan dalam buku tu keluar tau. Dia macam dinosaur tu kan, dia keluar, kita nampak dia sebuah hologram. Hologram. Lebih kurang begitulah. So, I think that is something that we really need to think lah. So, kita kata, whatever your preference is, we also need to think of the next generation. So, kita ini membangunkan generasi akan datang. Memandaikan generasi kita yang ke depan ini. Bukan fikirkan tentang apa yang kita suka saja, lepas tu bernostalgia, lepas tu sentimental, lepas tu itu polisi yang kita buat. Sebenarnya saya punya bebelan umpatan ini tujukan kepada polisi-polisi mereka yang datang daripada generasi yang lama itu. So harap-harap mereka tu insaf dan bertaubat ya, tentang memikirkan tentang native native digital kita. Begitulah saya punya pandangan. Baiklah. T.S. Amirul, saya suka untuk T.S. Amirul naikkan satu soalan kepada saya sebenarnya. Industri buku fizikal di hujung tanduk, berapa banyak company tutup? Dan bila pula kadar membaca meningkat, Dr. Faizal? Okay, ini first time ni moderator dapat soalan. Tak apa, saya akan jawab. Okay, industri buku fizikal memang orang kata mengalami masalah sebab pandemik. Tetapi movement untuk mendigitalkan bahan-bahan buku ini semakin tinggi, di mana dengan adanya apps-apps untuk membaca buku, vendor-vendor semakin kreatif untuk memastikan bahan-bahan keluaran penulis-penulis mereka dapat diakses oleh masyarakat. Kita ada banyak apps-apps e-books yang berbayar ya. Sebenarnya Puan Sophie Selamat, dan menjawab soalan bila pula kadar membaca meningkat, Dr. Faizal, Puan Sophie Selamat, saya bercakap melalui fakta di mana kajian telah dilakukan oleh Perpustakaan Negara Malaysia ya, pada tahun 2019 sebenarnya rakyat Malaysia direkodkan membaca 15 hingga ke 20 buku setahun, dan jika kita compare pada tahun 1980-an ia rakyat Malaysia hanya membaca sebanyak sehelai buku sahaja. Okey, sehelai buku sahaja. Saya ambil statistik ini pada 2019, dan sebenarnya ada lagi statistik terbaru yang boleh Puan Sophie semak di dalam website National Library ataupun boleh merujuk kepada bahagian National Library ataupun mana-mana jabatan statistik yang menyediakan kadar literasi masyarakat Malaysia. Baiklah, soalan seterusnya saya tujukan kepada Puan Hajah berkenaan dengan kita sedia maklum pengaruh media sosial di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya golongan muda, sangat tinggi. Pendapat Puan Hajah, jika bahan bacaan ditukar dalam bentuk yang ringkas seperti microblogging, Twitter ataupun even chatting menggunakan Telegram, WeChat, boleh memupuk budaya membaca di kalangan masyarakat, Puan Hajah? Rasa boleh, sebab itu adalah trend sekarang, semua ke situ. Even yang budak-budak sekolah pun seawal darjah 1 sudah ada Telegram. Sebab kadang-kadang guru, at least mereka membaca kan. Ya, ini trend sekarang. Semua ada gadget, ada smart handphone. Jadi mudah saja. Di apa orang bilang yang sekarang ni di hujung jari saja. Betul. Nah, jadi memang itu tiada masalah tu. Mereka masih membaca. Ya, cuma mungkin itulah yang mengikut tren ni adalah bacaan-bacaan macam yang Dr. Ramza tadi sebut, ialah yang ringkas, yang pendek-pendek. Tapi kalau yang nak lebih, yang lebih banyak isi kandungan, haruslah beralih kepada buku. Ya.
Adakah perpustakaan negeri Sabah menyediakan platform social media yang komprehensif untuk memastikan budaya membaca sewaktu pandemik tahun lepas dan kita masih lagi ada pandemik kan? Apa-apa inisiatif digital dan social media daripada perpustakaan negeri Sabah? Puan Najah? Ya, kami memang ada masa pandemik, kami punya perkhidmatan e-book ini memang masih berjalan. E-resources. Kami ada melanggan kepada Overdrive dan kami ada buku-buku bahasa Inggeris, fiction dan non-fiction. Lepas ada di eCentral untuk buku-buku Melayu. Dan untuk statistik kami pada tahun 2020, kita ada pinjaman untuk yang e-book ni sebanyak 10,587. Jadi masih masih dibacalah, masih ada yang meminjam. Sebab tidak boleh masuk ke perpustakaan tapi mereka masih boleh akses kepada kami punya perkhidmatan 24 jam untuk buku-buku yang e-book ni. Dan selain daripada itu kami juga ada apa ni bercerita apa semua tu melalui Facebook online, kami punya kegiatan dengan kreativiti masing-masing lah menjalankan aktiviti. Dan semasa yang hujung-hujung PKP ini, kita pun ada sediakan ini drive-thru. Oh, jadi okay. Pengguna boleh call saja minta buku, kita punya kaki tangan di lobby itulah. Mereka boleh ambil tu buku dan kembalikan buku di situ. Alright, baiklah. Dr. Faizal, sebelum saya apa kan, saya ingin tunjukkan juga tadi sebab tadi ada pertanyaan mengenai statistik PD kan? Yeah. Yang saya sebut tu sebenarnya adalah PD yang dibawa Perpustakaan Negeri Sabah. Di Sabah ni kita juga ada PD dibawa Perpustakaan Negara Malaysia. Oh, jadi yang yang saya sebutkan tu cuma yang Negeri Sabah dibawa PNS saja, Perpustakaan Negeri. Sementara PD-PD yang dibawa PNM ni dia punya statistik bolehlah didapati daripada PNM lah, Perpustakaan Negara. Harap-harap menjawab soalan Puan Sophie Selamat berkenaan dengan data tersebut tadi. Ingin saya bacakan maklum balas daripada Dr. Nur Ezan, mungkin TS Amiru boleh upkan. Berbalik kepada pengumpulan bahan tempatan, mungkin perlu ada usaha dari kerajaan untuk membuat heritage documentation. Ini mungkin Dr. Ezan merujuk kepada Prof punya maklum balas sebentar tadi berkenaan dengan penulisan warga Sabah, mungkin juga dengan dokumentasi bahan-bahan etnik-etnik yang berada di Sabah. Baiklah, mungkin Dr. Asri ingin ada tambahan poin berkenaan dengan adakah social media membunuh budaya membaca ataupun adakah social media microblogging ataupun Twitter membantu pelajar-pelajar Dr. Asri untuk memupuk budaya membaca, Dr. Asri? Okey, saya rasa saya lebih, ini berdasar pengalaman lah. Saya rasa daripada pemerhatian saya, social media ni sebenarnya menambah baik dan meningkatkan lagi, membantu meningkatkan lagi budaya membaca. Tadi saya setuju Prof. Ram sebut tadi, kalau yang pendek-pendek ni, yang ringkas-ringkas macam newspaper, artikel, yang blog, yang kecil-kecil ni, yang pendek-pendek yang ringkas-ringkas ni memang social media dia punya dia punya orang kata makanan dia lah. Sebab orang suka sekarang ni kan people on the go. Jadi dia orang mau sambil tunggu bas tu baca newspaper, baca blog ni, baca macam keli apa tu, siakap keli, macam sales.com, macam apa semua tu kan. Dia suka benda-benda macam tu lah. Facebook, kawan-kawan dia punya Facebook, Instagram. Itu memang makanan dia ni. Kalau yang short-short simple punya ni kan. So, tapi kalau yang panjang, sekarang ni saya tengok publisher pun sudah semakin banyak migrate kepada e-version. Sebab mungkin disebab pertama hargalah. Pertama harga, kedua marketing, ketiga accessibility, yang keempat dari segi orang kata logistik tu. Alright. Now yang e-book ni, tetapi still macam saya ni, saya Prof. Ram ya, saya sedikit native, saya sedikit nomad punya, apa tadi Prof. kata tu? Native dengan nomad apa tu kan? Saya kira macam hybrid lah. Tengah-tengah. Ya, tengah-tengah lah.
Sebab kalau yang physical book ni, kita memang suka bau dia tu. Kemudian saya suka autograph penulis. Kalau e-book ni tidak boleh autograph. So, okay. Jadi memang memang asasnya saya setuju dengan Dr. Faizal kata tadi, social media ni memang sangat membantu meningkatkan statistik pembacaan rakyat Malaysia. Now, saya ingin ambil kesempatan. Saya sebut tadi yang Prof. Fran ada sebut tadi, saya tambah sedikit lah. Saya setuju kita mendidik generasi hari ini untuk masa depan mereka. Ini saya teringat dulu nasihat Saidina Ali ya. Dia kata didiklah anak kamu untuk masa depan mereka, sebab nanti yang hidup di zaman itu bukan kamu tetapi mereka. So hari ini kita nampak masyarakat hari ini, generasi muda hari ini, pertama yang paling penting di dunia ini ialah telefon. Kedua baru landline. Tiada telefon dia mati. Jadi kita mesti maksimalkan. Malahnya kehidupan masa depan ya Prof. Diorang masa depan ya, nanti betul. Bayar semua pakai telefon. Bayar pakai telefon. Baca pakai telefon. Semuanya di telefon ni. Jadi jadi maksud saya tadi, kalau yang membaca tu, budaya membaca ni mesti kita selarikan dengan teknologi inilah. Supaya dia berjalan serentak. Okey, itu. Yang kedua, saya sebut tadi pasal Dr. Faizal punya statistik. Statistiknya, salah satu sebab kenapa saya tidak mahu pergi ke pesta buku KL tu, sebab dia punya jam ni macam ni. Itu saya malas. Dulu dulu masa saya belajar dulu, 90s pun, tidaklah ramai macam gitu. Tidak ramai sebegitulah. Tetapi sekarang, kalau dia buat di KPTC tu, memang saya tengok dari jauh je lah. Tengok dari lepas tu, patah balik lah. Dan dah macam mana mau masuk. Jadi statistik, saya tidak ada statistik, tapi daripada yang saya nampak sendiri, memang saya tengok kecenderungan membaca memang semakin tinggi di kalangan rakyat Malaysia. Saya tidak payah tengok statistik, saya tengok itu je pesta buku tu. Pesta buku betul. Tu saya sampai lepas tu dia, pesta buku ni dia macam DIY program. Dia macam kedai RM2 Hajah Fatimah, tahulah kalau kedai one stop center, kedai DIY, kedai RM2 ni. Pesta buku ni, dia masuk, dia kata nak beli satu buku je, dia keluar dua plastik. Masya Allah. jadi saya kata memang generasi rakyat Malaysia hari ni tidak dapat kita nafikan, memang dia budaya membaca tu semakin tinggi dan ianya bertambah tinggi lagi, dibantu lebih meningkat disebabkan social media. Itu saja, Bu. Baiklah. Prof nak tambah berkenaan dengan social media, Prof? Saya tidak mau tambah sebab lengkap sudah tu. Cuma ada sikit. Ini pun tentang membaca juga ni, sebab kita sangat kurang tentang bahan-bahan berkaitan dengan bahasa dialek Sabah. Tadi Dr. Asri dia cakap itu memang makanan dia. Saya rasa ada ramai orang kalau bukan Sabah dia tidak faham tentang konsep itu memang makanan dia. Saya mau bagi tahu Dr. Faizal dan juga penonton-penonton yang di luar daripada Sabah ni, makanan dia dalam Sabah ini adalah, dalam bahasa Melayu Sabah adalah satu simpulan bahasa yang merujuk bahawa itu memang dia punya kepakaran, kan? Kalau kita kata macam contohnya, kamu ni bolehkah main bola ni? Main bola tu makanan dia tu. Maksud dia main bola tu itu memang kemahiran dia. So, sajalah menambah pengetahuan. Susah mau dibaca ni di mana-mana. Baiklah. Mungkin sebenarnya saya ada satu soalan yang Encik Zawawi telah sediakan memang khusus untuk Prof sebenarnya. Berkenaan dengan pada tahun 2030 kita mahu jadikan Malaysia sebagai negara membaca. So bagaimanakah kita perlu mengubah minat masyarakat Sabah untuk memupuk semangat membaca ini, dan di peringkat Universiti Sabah Malaysia sendiri, adakah universiti memainkan peranan yang signifikan untuk memastikan budaya membaca dapat dipromosikan di kalangan community di sekitar UMS? Prof? Okey, saya jawab yang nombor dua pula. Adakah UMS boleh memainkan peranan yang penting? Mungkin bolehlah memainkan peranan yang penting, tapi memainkan salah satu peranan itu. Tapi seperti yang Dr. Asri bagi tahu tadi, dia kata it takes the entire community to raise a child, kan? So sebenarnya bila kita kata membesarkan di situ adalah
bercakap tentang bukan saja membesarkan secara fizikal, tetapi lebih kepada membesarkan dalam konteks sosial budaya dan karakter dia. So kalau kita bercakap tentang budaya membaca ini, ia adalah bukan semata-mata benda yang kita boleh beri secara fizikal tau. Ia datang daripada pelbag daripada keadaan persekitaran yang kita hidup ini, dan ia adalah satu proses yang panjang. So saya fikir ini adalah tanggungjawab ramai orang. Dan bila bercakap tentang tanggungjawab ramai orang, saya ingin menyentuh sikit tanggungjawab orang-orang pihak-pihak tertentu yang sekarang ini saya pikir kurang memainkan peranan. Sebab pada saya lah kan Dr. Asri, kita di akademik, contohnya di universiti, kita sudah mainkan peranan kita. Kita buat kajian, kita menghasilkan buku. So in a way, itu sebenarnya adalah sebahagian daripada usaha untuk menyemarakkan pembacaan. Macam Dr. Faizal dan juga Puan Fatimah sendiri di library. Tujuannya adalah untuk menyampaikan buku-buku yang telah dihasilkan ini supaya boleh diakses oleh orang luar sana. So saya fikir kita semua telah pun memainkan peranan untuk membudayakan pembacaan. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang kita panggil sebagai orang yang we look up to, pemimpin-pemimpin, orang-orang politik? Adakah mereka menggalakkan budaya membaca? Kan? Dan bagaimana cara mereka untuk menggalakkan budaya membaca? Tunjukkan melalui kepimpinan, melalui teladan. Saya tidak mau fokuskan kepada orang politik sahaja ataupun pemimpin tertentu sahaja, tapi all this learn people. Maksud saya adalah orang-orang yang menjadi idola, menjadi figure-figure tertentu kan. Cuba kita tengok kadang-kadang tu kan saya sedih lah Dr. Faizal macam mana kita mau menanamkan budaya membaca. Kadang-kadang saya dalam grup orang-orang, dalam grup WhatsApp orang-orang yang ini, tengoklah cara mereka kongsi, lebih suka, lebih cepat terpedaya dengan bahan-bahan yang karut-marut. Semua yang fake news itu diorangkanlah penyebabnya. Sama juga di media sosial kan, apa yang mereka kongsikan ini. Itu menunjukkan bahawa mereka ini malas membaca sebab dia cuma melihat kepada yang sensasi. Kalau kita betul-betul orang yang membaca, kita akan dig, betul atau tidak Dr. Faizal? Kita tidak akan kongsi benda-benda yang begini ini kan. So bila orang lihat macam tu, orang-orang macam ni pun tidak juga membaca kan. So implikasinya memang mereka tidak membaca lah kalau begitu kan. So ini tanggungjawab kita semua lah. Kita mesti membudayakan membaca itu. Dan membaca itu maksudnya ialah kita menggali informasi daripada sumber yang betul kan. Betul. Saya setuju. So pandangan saya adalah begitu. Dia adalah tanggungjawab semua, the entire community, daripada semua lapangan kan. Dan saya fikir kita semua ini bolehlah, kita boleh tingkatkanlah usaha kita di universiti dan di perpustakaan, but at least we have done, we are doing now what we should do lah dalam konteks itu. Baiklah. Sedikit pembetulan saya daripada tadi tersasul. University Malaysia Sabah. Dua kali saya tersasul. Tak apa. Okay. Kita sudah berada di akhir program kita, webinar kita pada pagi ini. Mungkin Puan Hajah ingin membuat kesimpulan berkenaan topik perbincangan kita pada pagi ini, Puan Hajah? Ya, Dr. Faizal, ya. Bagi saya sebagai yang sudah lama bertugas di perpustakaan ini, sebenarnya untuk memupuk minat membaca ini mesti dimulakan daripada ibu bapa di rumah. Dan seperti yang Dr. Asri katakan tadi kan, mesti ada program membaca apa semua tu hari seperti English Speaking Day. Tapi di sekolah kan Dr. Asri, memang actually darang ada program NILAM daripada pendidikan. Murid akan dibagi satu buku, sebab anak saya dulu dapat satu buku bermula dari darjah 1, dia kena baca satu buku. Masa darjah 1 kan dia tidak boleh menulis ringkasan cerita, jadi dia boleh lukis apa yang dia baca. Dia ada satu buku, dan bila satu buku tu telah penuh, selalunya di sekolah tu akan bagilah something untuk kasih apa. Itu tapi itu satu yang baik daripada Kementerian Pendidikan lah, Jabatan Pelajaran. Dorang masih lagi menjalankan program NILAM sebenarnya. Kadang-kadang dorang jemput juga daripada perpustakaan negeri. Dan yang trend sekarang ini yang membaca di social media pun memang sebenarnya menggalakkan pembacaan juga. Terutamanya bila kita baca di social media tu, misalnya di internet tu. Tapi kita kena mau tahulah kesahihan fakta tersebut kan. Sebab sebenarnya kadang-kadang saya suka juga, walaupun saya ni nomad apa macam apa tu, tapi kadang-kadang bila kita baca
itu dia akan merujuk kita kepada satu lagi, kepada satu lagi. Jadi minat itu kita mau tahu apa tuh kan. Jadi saya harap yang anak-anak kita, adik-adik kita di luar pun tuh akan berpikiran macam saya lah. Tapi saya pun suka juga kita mau tahu bila kita baca satu artikel dia rujuk kita kepada satu lagi. Jadi berkembanglah pengetahuan kita kan. Ya, jadi membaca ni kena mula dengan yang buku-buku yang ringkas, genre yang anak-anak suka, dan selepas itu mungkin dia boleh beralih kepada buku-buku yang isi kandungan dia lebih lagi menarik, lebih kandungan buku tu lebih lagi tebal. Ya. Jadi sebelum saya berakhirkan, saya pun mau war-warkanlah 22 hari bulan esok 22 dua puluh dua lah, esok lusa bah, lusa bukan lusa 22 Ya, kita ada pemerintah negara jom baca. Jadi jom kita ramai-ramai membaca. Ya. Baiklah. Dr. Hasri, kesimpulan sebelum kita ke Prof. Saya suka dengar sebenarnya Prof. Prem ni punya point. Sebab bila dia sebut satu, macam tambah saya punya idea. Jadi, saya tambah sedikit lah. Ada satu pepatah Arab dia sebut kama takunu yuwalla alaikum, bagaimana kamu begitulah pemimpin kamu nanti. Jadi kalau kita dapat membentuk generasi yang suka membaca, yang berilmu, yang suka check, double check, recheck sources sebelum share, inquisitive, suka explore dan sukakan budaya ilmu ni. Jadi bila kita membentuk generasi begini, nanti satu hari nanti insyaAllah kita punya batch-batch pemimpin kita pun akan datang daripada golongan-golongan ni lah yang membaca ni, yang membaca. Jadi saya suka sebut satu contoh yang ini salah satu tokoh yang saya minat lah, saya suka. Contohnya macam Tan Sri Rais Yatim. Dan si Rais Yatim ni, kita dengar dia bercakap, kita tengok dia bercakap, kita tahu dia ni orang yang berilmu, orang yang membaca. Sebab satu persatu perkataan dia sebut tu kan, Masya Allah, kita suka, kita tahu yang dia ni memang membaca punya orang dia. Jadi kalau sekarang, jadi inilah contoh-contoh mungkin pemimpin-pemimpin yang patut diberi jadikan ikon membacalah kepada generasi kita kan. Dia kalau dia cakap Melayu, dia cakap Melayu, dia tidak campur-campur. Kalau dia cakap Melayu, cakap Inggeris, dia cakap Inggeris, dia tidak campur-campur. Jadi kecintaan dia kepada ilmu itulah yang membentuk dia punya personality kan, attitude dia bersih je cakap dia. Macam kalau kita tidak payah tengok, jadi macam kita kalau dari segi akademisyen ni kita tidak payah pergi jauh, kita tengok Prof Rem sajalah. Bila dia bercakap, saya jadi semangat. Jadi tompau pula dia punya tu. Suka dengar. Untuk yang Prof Puan Hajar, saya belanja. Okey. Ya betul. Dr. Faizal tambah sikitlah yang saya rasa saya ingin menyampaikan pujian kepada Perpustakaan Negeri Sabah. Saya share sedikit lah. Saya selalu bawa anak-anak saya pergi library di Tanjung Aru tu. Saya rasa itu satu transformasi yang sangat besar lah. Saya pergi setiap tingkat. Saya setuju. Lepas tu dia punya cara susun atur, layout. Dan saya suka, kalau boleh Hajah Fatimah, boleh sediakan satu ruang untuk kita camping tak? Sebab saya tak tahan tunggu anak-anak tu di luar berdiri kan. Jadi kalau boleh ada untuk parents tu untuk camping ke apa ke, dia boleh rest dekat luar kursi ke apa kan. Tapi saya suka pergi lain tu. Ibu bapa tidak boleh ya. Tapi saya sukalah. Saya suka sangat library tu. Sebab dulu masa arwah bapa saya hidup dulu, dia bawa bas di Taman apa tu, Padang Bandaran tu kan, library di situ kan, sebelah Padang Bandaran. Saya tunggu arwah, bila saya tunggu arwah pasal, saya suka duduk di library tu. Itu nampak macam terlalu official lah. Tapi yang library hari ini kalau di Tanjung Aru tu sangatlah santai, sangatlah saya
saya sangat suka kalau boleh konsep begini dipanjangkan, diperluaskan ke seluruh negara. Saya rasa bagus itu, sangat itu bagus. So, kesimpulan saja, Dr. Faizal, kita nampak hari ini memang ke budaya membaca kita semakin meningkat dan ianya banyak juga dibantu oleh peranan media sosial. Dan juga hari ini ibu bapa, hari ini ibu bapa muda-muda, kebanyakannya golongan yang terpelajar. Jadi kita lihat diorang pun menurunkan diorang punya budaya membaca itu kepada anak-anak, dan satu hari nanti insyaAllah kita akan dapat lihat vision program tadi, pemimpin-pemimpin yang ini akan lahir jadi pemimpin-pemimpin yang membaca, pemimpin yang berilmu, insyaAllah, insyaAllah. Okay. Baik, Prof. Sebagai penutup, Prof, kita punya kesimpulan webinar pada pagi ini. Sebagai penutup, saya rasa dia telah dirumuskan dengan begitu baik sekali oleh Puan Fatima dan juga Dr. Asri. Saya tidak mahu merumuskan lagi. Barangkali saya cuma ingin meninggalkan kita mahu mengakhiri forum ini dengan saya ingin kata bahawa walaupun kita tahu bahawa kita punya budaya membaca belum lagi di tahap yang seperti yang kita inginkan, tapi kita semua setuju bahawa dia semakin meningkat. So we keep the momentum lah. Kita mesti semua sama-sama menyokong dan memberikan apa jua bentuk sokongan supaya dia terus bercambah lah. Sebab saya bagi tahu bahawa dalam mana-mana zaman pun, pada zaman dahulu, sekarang dan masa akan datang, membaca adalah tunggak kekuatan bagi sesebuah negara. Serius. Ia adalah satu-satunya pertahanan kita. Bukan senjata, bukan ekonomi dan bukan yang lain-lain. Kalau dulu, apabila tamadun Islam dikalahkan dalam perang salib itu, kan perkara pertama yang dibuat oleh penakluk ialah mengambil semua buku-buku yang telah ditulis dan dihantar pergi ke Sungai Nil, kan, sampai orang kata bahawa Sungai Nil itu warnanya seperti dakwah, kan. Masa Jepun dulu pun, bila Jepun mula-mula sampai ke Malaysia, perkara pertama yang dia cari adalah membakar buku-buku semua yang ada sahaja, kan. Kenapa dia tidak bakar orang-orang kaya? Kenapa dia tidak bakar orang-orang yang berkuasa, kan? Kenapa dia tidak bunuh orang-orang itu buku dahulu? Sebab itulah kekuatannya membaca, kan? Betul. Kita juga tidak akan dapat kemerdekaannya kalau tradisi persuratan kita pada tahun 1940-an dan 50-an itu tidak bercambah. Sebab melalui tradisi persuratan itulah semula sebenarnya bila penduduk kita mula membaca, maka barulah kesedaran dan lain-lain emansipasi itu datang. Lama. Baiklah. Okey. So itu sajalah. Ini kita teruskan untuk memartabatkan budaya membaca sampai ke tahap yang kita inginkan. InsyaAllah. Baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua panel-panel jemputan. Saya mewakili tim KLWBC 2.0 dan TPM ingin mengucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada semua panel, Prof, Puan Hajar, Dr. Asri, di atas kesudian meluangkan masa menjadi tetamu pada slot khas Sabah bersempena dengan KLWBC 2.0 di finale. Saya turut ingin merakamkan jutaan ribuan terima kasih kepada semua viewer kita, penonton-penonton setia kita yang telah menyaksikan webinar kita pada pagi ini. Saya turut ingin mewar-warkan, jangan lepaskan peluang untuk bersama untuk program sesi webinar kelima, iaitu kemuncak webinar KLWBC 2.0 di finale yang akan berlangsung pada jam 2:30 petang ini dengan jemputan yang tidak kurang hebatnya. Kita akan bersama dengan figura yang tidak asing lagi dalam bidang kepustakawanan, iaitu Dr. Nur Ezan Haji Chanasih. Kita menjemput sastrawan terkenal kita, Profesor Dr. Lim Swee Ting, dan jemputan khas kita yang berhormat Dr. Mazli bin Malik. Saya juga ingin mewar-warkan kepada semua viewer, jangan lepaskan peluang untuk menyertai program Read, Snap and Win. Program ini merupakan program galakan membaca yang dianjurkan oleh Persatuan Pustakawan Malaysia dengan kerjasama Perpustakaan UiTM Cawangan Pahang.
bersempena dengan KLWBC di Finale. Program ini terbuka kepada semua dan saya galakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk rujuk Facebook rasmi Persatuan Pustakawan Malaysia untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Dengan ini, terima kasih sekali lagi. Selamat membaca. Saya akhiri program webinar kita pada pagi ini dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.